Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, anak-anakku siswa-siswi kelas 9? Kita masih belum bisa bertatap muka. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang berpikir dan bersikap positif. Dengan tujuan dapat memahami dan menerapkan berpikir positif serta mencapai pribadi yang mampu berpikir positif. Berpikir positif itu sangat penting dalam kehidupan karena akan membuat tekanan hidup yang dihadapi ikut teratasi. Tekanan hidup yang dihadapi oleh masing-masing orang jelas berbeda. Begitu pula dengan kita. Ada banyak masalah, halangan, rintangan, serta tantangan yang harus terus kita selesaikan hari demi hari. Tidak peduli hujan maupun panas, kita dihadapkan pada pilihan untuk terus menjalani kehidupan sebaik-baiknya. Tekanan hidup yang terus mendera jika tidak dihadapi dengan berpikir positif, maka kemungkinan besar kita akan mengalami stres dalam menghadapi kehidupan. Selama kita hidup, masalah itu pasti ada. Hidup itu seperti roda, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ada susah, ada juga senang. Pentingnya berpikir positif. Yang pertama adalah, dalam menghadapi kehidupan, sering ada tantangan dan masalah. Namun sebaiknya adalah, kita tetap tabah dan berpikir positif dari dinamika kehidupan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena dalam setiap detik pasti ada hikmah yang baik dan berguna bagi kita jika menyadarinya. Manfaat berpikir positif dan tersenyum. Jasmani tubuh kita menjadi sehat, tidak sakit-sakitan karena urat saraf menjadi tidak tegang. Dapat mendinginkan suasana hati yang marah dan emosi. Hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, saraf tidak tegang, dan bekerja akan menjadi lebih bersemangat. Menuju sukses, berpikir positif. Siapa yang ingin sukses? Tentunya kita semua menginginkan hidup yang sukses. Kuncinya, jangan sekali-kali berpikiran negatif. Buang jauh-jauh hal-hal negatif. Juga kalimat-kalimat negatif dari pikiran Anda. Jangan ada lagi kalimat-kalimat seperti pasti gagal, kita belum pernah melakukannya, kami tak sanggup melakukannya, saya belum siap melakukannya, itu bukan tanggung jawab kami, dan sebagainya. Kalimat kami belum pernah melakukannya, kami tak sanggup melakukannya, saya belum siap melakukannya, itu tanda kita menyerah sebelum berjuang. Kita menyerah sebelum melakukan. Itu di dalam pemikiran kita sudah ada gambaran-gambaran negatif. Itu harus kita lawan. Dengan cara apa? Berpikir positif.
Berpikirlah yang baik-baik saja. Tidak usah memikirkan yang buruk. Misalkan ketika kita ditunjuk oleh bapak ibu guru untuk berpidato di depan ketika upacara, tidak perlu takut. Bapak ibu guru pasti tidak asal-asalan memilih. Pasti sudah banyak pertimbangan siapa yang pantas melakukan pidato di depan. Jika salah satu dari kalian sudah dipilih, maka jangan ada kata-kata pasti gagal, kami belum pernah melakukannya, kami tak sanggup melakukannya, dan sebagainya. Terima tawaran itu, laksanakan dengan baik, berikan yang terbaik, tunjukkan yang terbaik, usahakan 100%, bahkan kalau bisa 1000%, berikan yang terbaik dari kamu, masalah hasil urusan belakang. Karena dipahami juga, tidak mungkin orang satu langkah langsung sukses. Pasti akan ada rintangan, ada tantangan yang harus dilalui. Rasa dredeg, rasa tegang, itu pasti ada. Tapi harus kita lawan dengan berpikir positif. Cara-cara membangun sikap berpikir positif. Yang pertama, kamu bisa memilih bersikap optimis. Kamu bisa memilih menerima segalanya apa adanya. Kamu bisa memilih cepat pulih. Kamu bisa memilih cerita. Kamu bisa memilih bersikap antusias. Kamu bisa memilih lebih peka. Kamu bisa memilih humor. Kamu bisa memilih sportif. Kamu bisa memilih rendah hati. Kamu bisa memilih bersyukur. Kamu bisa memilih beriman. Kamu bisa memilih berpengharapan. Dari 12 cara ini, semuanya atau salah satunya harus kita terapkan. Ini adalah cara-cara membangun sikap berpikir positif. Jika kita bisa melaksanakan salah satu saja, maka sikap negatif kita, sikap berpikir negatif kita akan hilang. Contoh, kita ambil poin pertama, bersikap optimis, percaya diri. Jika kita ditunjuk di depan sebagai orang yang siap berpidato, optimis saja. Karena menurut orang lain, kitalah yang lebih pantas, kitalah yang lebih bisa dari siswa-siswa lain. Kita ambil poin nomor 10, kamu bisa memilih bersyukur. Kenapa kok di situ tertulis bersyukur? Karena kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Orang yang menyia-nyiakan kesempatan adalah orang yang tidak ingin sukses. Maka ketika ada kesempatan, hajar. Harus berani tunjukkan bahwa kamu yang terbaik. Selamat belajar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum.